Kunjungan ibu hamil dengan status terinfeksi COVID-19 yang akan melakukan persalinan di RSUD Dr. Haji Slamet Marto Dirjo Pamekasan hingga Kamis 29 Juli 2021 sudah sebanyak 35 orang. Dari puluhan ibu hamil yang melakukan persalinan itu, dua diantaranya meninggal dunia karena disaturasi. Wakil Direktur Medik RSUD Dr. Haji Slamet Marto Dirjo Pamekasan, Dr. Mazhar menguraikan, selama ini pelayanan dari RSUD tersebut untuk perawatan ibu hamil terpapar COVID-19 sudah sesuai dengan standar pelayanan pasien di rumah sakit. Namun, Dr. Mazhar mengatakan di awal-awal lonjakan kasus COVID-19 pada medio bulan Juni hingga Juli 2021, sebagian warga terpapar COVID-19 tidak bisa menerima perawatan disebabkan tempatnya sudah overload. Dia menyebutkan selama ini memiliki sebanyak 9 tempat tidur khusus untuk melayani persalinan ibu hamil atau 10% dari total 91 tempat tidur yang tersedia. Khairul Umam Syarif, Syahid Mujtahidi, KMA Vis Pamekasan, melaporkan.